Egi Maulana Fikri dan Witan Sulaiman kompak diturunkan sebagai starter oleh pelatih FK Senika untuk laga pada hari Sabtu 12 Februari 2022. Keduanya dimainkan dalam pertandingan besar kontra Slovan Bratislava di Liga Slovakia 2021-2022. Slovan Bratislava bukanlah tim kacangan. Mereka adalah juara bertahan Liga Slovakia 3 musim berturut-turut. Slovan Bratislava adalah raksasa Liga Slovakia yang saat ini menempati urutan teratas klasemen musim 2021-2022. Meski FK Senika mengalami kekalahan telak, namun klub raksasa Eropa tersebut sangat frustasi ketika duo timnas Indonesia sedang membawa bola. Para pemain lawan pun kewalahan, sehingga Witan dan Egi Maulana Fikri sering mendapatkan gangguan keras dari pemain lawan. Ditambah lagi ada momen epik di menit ke-51. Ketika itu Egi Maulana Fikri sedang dikepung dua pemain Slovan Bratislava, tetapi Egi sukses mengolongi salah satu pemain lawan hingga tersipu malu.